Yo, wes, wes. Selamat datang di channel termiskin di dunia. Lu jangan say ye deh. Oke guys, kali ini diri gue bekerjanya cuma kayak gini, friend. Ngangkatin besi setengah meter naik ke atas sana. Dok, dok. Di atas ada foto, friend. Oke dah, pasti teman-teman yang masih menganggur iri sama pekerjaan saya. Dan ini adalah pekerjaan saya. Dan ini celana dalam saya, ini sobek ini, friend. Dan diri gue gak pakai sempak ini. Si! Kapok nih! Itu teman-teman saya pakai ini. Yuk, kerjong, gemeng lagi. Nah, ini besi di sini nanti ditaruh ke atas ya. Karena ini pekerjaannya sangat mulia sekali ya, friend ya. Gak hina ya. Kodenya kalau naik ke atas, paspornya. Katanya biji peler, friend. Mulut anda kotor. Kampret. Ayo, iya. Dan ini sudah sekitar jam 5 sore ya, friend. Ini waktunya istirahat dan tadi panas banget. Ini tinggal dua ya, friend ya. Jangan dilihat celana dalam gua, friend. Ini diri gua nggak pakai celana dalam. Iya. Nah, kodenya kayak gitu, friend. Nanti kalau manggil kode bencok, jatuh kan? Simpel kalau kode bencok itu simpel sekali. Teman saya yang di atas itu kayak kode bencok. Langsung naik kan? Mantap jiwa ini. Oke guys, gimana perjalanan proyek saya kali ini? Nanti kita naik ke atas, lihat-lihat teman-temanku yang gak pernah masuk akal dan gak tahu diri dan biadab sekali. Bocor. Oke, kita naik ya. Bocor. Nah itu, teman saya yang kodok-kodok udah pada pada iri. Oke, lanjut, friend. Oke, tanggal apa berarti? Iya, toh. Kayak tanggal apa?
Nah. Bener kan Fren, yang kayak kodok-kodok bencok itu sebenarnya dia, Fren. Dan diri gue itu sebenarnya itu paling cakep sendiri. Dan teman gue itu pada jelek semua. Tapi bohong. Betul. Jadi ini aku mau ceritain Mak Lampir. Oh, bener kan Fren? Dia itu temannya Mak Lampir. Dan ini mungkin mau bikin itu ya Fren ya, kayak proses proses sterilisasi ya, limbah ya. Dan ini sangat dalam sekali, ini sekitar 12 meter. Dan saya perkenalkan teman-teman saya dulu ya Fren ya. Dan itu yang sangat hitam dekil sekali, tapi jaraknya jauh sekali nih Fren, gak bisa di zoom nih. Mbak, waya mbak. Engko ketinggalane. Oke Fren, kita mendekat ke Mbah Dul karena dia sangat gak pernah masuk akal ya. Katanya pernah melihat Mak Lampir. Yo 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 wes. Dan Batul ini sangat unik sekali ya. Dia itu umurnya sekitar 75. Masa iya, saya ini 75 lahiran. Lahiran di Mataram. Ya. Di Mataram apa Zimbabwe? Hah? Baraan nih. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, Mbak. Bahasa Indonesia. Iya toh, logo-logo. Katanya pernah ujung lihat ujung semua Jakarta. Ya. Maka dari itu pakainya harus pakai bahasa logo-logo gitu, Mbak. Logo-logo. Mbak, aku mau takon, Mbak. Jadi ini gue pernah ngerti Mak Lampir tenanan pura. Yo, neng gunung Tremenang. Oke Fren, mungkin gitu aja review Batulnya ya. Mungkin ya, kalian teman-teman pada suka di like, komen dan di subscribe ini, subscribe. Ya. Masa iya? Salam proyek. Ah, salam proyek. Biadab. Saya proyek. Proyek di Cenere.